lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Musrenbang RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2024 di tingkat Kecamatan Mande dengan tema peningkatan daya saing daerah dalam rangka pemulihan ekonomi sosial pasca bencana. Pemerintah Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur menggelar kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 yang bertempat di Aula Kantor Desa Bebojong, Kecamatan Mande pada Selasa 7 Februari 2023. Hari ini kita melaksanakan dua kegiatan rapat. Yang pertama Musrenbang. Musrenbang itu bagian dari proses perencanaan yang mana ini menjadi wadah usulan prioritas, usulan kegiatan dan program khususnya di kecamatan untuk RKPD Kabupaten Cianjur tahun 2024. Kemudian yang kedua rapat koordinasi antar OPD di Kecamatan Mande fokus terhadap kegiatan peningkatan IPM dan kegiatan penurunan angka stunting di Kecamatan Mande. Apa yang akan dilakukan untuk peningkatan IPM dan yang pasti tiga poin penting yang menjadi sasaran utama dari peningkatan IPM. Yang pertama itu di bidang pendidikan, sudah dipastikan kita akan menggenjot angka bidang pendidikan, yaitu mengurangi angka buta huruf dan mengurangi angka drop out dan mengaktivasi serta menambah PKBM di seluruh wilayah Kecamatan Mande. Kemudian untuk kesehatan, kita ada di gerakan peningkatan standar pelayanan minimal kesehatan, ada 12 poin. Kemudian juga angka penurunan stunting yang menjadi bahasan utama di peningkatan IPM untuk bidang kesehatan. Bu, sekarang ada berapa desa Bu di Mande Bu yang lokus stunting? Lokus stunting tahun 2023 ini ada dua, yaitu Jamali dan Bebojong. Tapi tidak hanya dua itu yang kita tangani secara khusus, tapi juga kita menyasar 12 desa, terutama di ranking paling tidak tiga besar, yaitu Bebojong, kemudian Jamali, dan Cikidangmaya. Untuk saat ini sudah menurun atau masih stagnan? Untuk hasil 2023 belum kelihatan, tapi program sudah berjalan sejak di pertengahan tahun 2022 dengan program Belas Bening, penurunan angka stunting. Untuk tadi Musrenbang apa aja poin penting yang dibahas? Musrenbang kecamatan ini kan melahirkan daftar usulan prioritas kegiatan dan program di setiap desa. Jadi kami mengusulkan 12 kegiatan prioritas yang bisa dibiayai oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini APBD. Apa realisasinya apa yang mereka inginkan? Salah satunya ya jalan. Terutama untuk peningkatan jalan wilayah Desa Kutawaringin sebagai salah satu sarana untuk penyaluran distribusi bantuan pasca bencana. Dalam rangka menghadapi persiapan Musrenbang kecamatan-kecamatan Mande ini, dalam artian kami berharap apa yang menjadi basic dasar perencanaan itu adalah satu, berbasis kepentingan publik. Kedua, berbasis orientasi efektif, efisien, dan berkelangsungan. Yang terakhir adalah akuntabilitas dan transparansi. Karena apapun bentuknya yang dikeluarkan dan apapun yang bentuknya yang diperencanakan, itu akan erat kaitannya dengan anggaran yang disediakan oleh Pemda. Jadi harus ada pertanggungjawaban yang didasari oleh transparansi. Dan di Badan Pemerintahan Daerah bahwa Kecamatan Mande itu, Kecamatan Mande, Karang Tengah dan Ciranjang, yang terakhir mungkin Cikalong, rencana yang diprioritas, daerah yang diprioritaskan untuk menjadi kawasan industri sedang tentunya. Tetapi hal itu belum bisa terlaksana karena kami pemerintah daerah Kabupaten Cianjur masih menunggu RTRW Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah itu selesai, maka RTRW Kabupaten Cianjur selesai. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah rencana pembangunan industri Kabupaten Cianjur, RPIK. Dari Cianjur, Jawa Barat, IPI Lukman Nuansa Priangan mengabarkan.